Boleh kan? Ha, nak pi apa panas-panas ni. Ni hang berita dah habaq ni. Seorang kanak-kanak pesan akibat strok haba. Guling tepi parit eh. Tak nak marah kau. Gelak pula lagi. Ha. Jenuh nak beli muka kering-kering lah. Buat habis duit lah. Saya, keluarga saya, manusia dah ambil bulu-bulu dia. Saya sejuk. Saya berbogel tak ada bulu. Saya sejuk. Bek. Sayangnya, mari dah kita berhuhu-huhu. Eh, lembu, itik, monyet, kucing, biri-biri pun ada. Apa yang pokok ramai kat sini? Alah, kalau betul, jom ikut patan ke rumah. Eh, silap. Ladang. Pok akan ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada itik, E-I-E-I-O. Kuek-kuek sana, kuek-kuek sini. Kuek-kuek-kuek-kuek-kuek-kuek. Akan ada ladang, E-I-E-I-O. Terang benar lah matahari hari ni. Menyelok-nyelok teman tengoknya. Hembusan lembut bayu pagi di desa. Celah mana pula kamu nyanyi ni. Lobang rumah teman. Mengukir sebuah senyuman ketenangan. Kisahwan burung berterbangan ke sana kemari. Memelihara dan memelihara alam sekitar kita yang tercinta. Akhir kata daripada kami, bangkitlah! Sebulan kemudian, lelaki tersebut muncul semula di kampung tersebut untuk memusnahkan hutan di situ. Lelaki tersebut ialah seorang pembala yang ingin memusnahkan hutan di kampung tersebut dengan sifat tamaknya. Kawasan hutan itu pun keseluruhan. Dulu orang mandi, sekarang sampah mandi. Dulu-dulu air jernih hak ni macam kopi. Cantik tertarik kau memang dempong. Makan apa banyak? Jom makanlah. Dah habis lah nak buang kat mana. Laut kan ada. Tak, bukan laut kita eh. Lebah lah. Sampah, sampah, sampah. Ada banyak ada sampah eh. Okey, jom. 2 jam kemudian. Saya pun tak reti nak belajar. Ha? Maruh lah. Budok-budok yang kena maruh. Ha? Kita kena kumpul ramai-ramai. Kita pergi serang memang. Tadi datang, lepas tu pun tengok pula. Okey, tak nak punya. Sekarang 1 juta rencana terfikir. Alam yang marah dan bumi yang sekarat.
diobati oleh dengan sedikit kesabaran.